Siakap senohong, gelora ikan, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi Perdana Menteri. Benda ni. Okey tak pantung ni? Cari baloh belaka. Kalau kita pulangkan balik barang curi pada tuang dia, tapi kita contohnya kita letak dalam bilik dia, tapi di tempat yang tersembunyi, boleh tak dikira memulangkan barang yang telah dicuri atau tidak? Bila kita curi barang orang, taubat ni menyesal tak mau curi dah, tambah lagi satu syarat. Kena pulang balik barang tu. Jangan taubat saja, neh. Ha. Nak pulang balik wajib kena khabar ke tuang dia, ni saya curi dulu. Awak dah ingat. Saya mari rumah awak, awak tu di dapur buat air, saya ketek. Ha, kena khabar gitu. Tu asal. Ulama kata kalau kita khabar gitu, pecah kepala kita ya kapok. Atau jadi putus silaturahim, atau jadi kelahi baloh. Maka wajib juga pulang balik, tapi tak payah khabar, kita curi. Lagu mana letaklah lagu mana, asal siapa di tangan dia. Tidak boleh susuk, kerana susuk jadi tak temu. Faham? Dia kena pastikan siapa di tangan barang tu semula. Sebab kalau kita pergi susuk, nak kadang-kadang dia jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Jadi bila tak jumpa, tak jadi macam hukum, kita pulang balik. Jadi nak pulang balik, kalau kita takut dia kapok kepala kita, maka ikhtiarlah cara lain, sapat tangan. Faham? Nah, inilah barang awak yang hilang dahulu, baru dia tak tertanya-tanya. Nah, saya lah yang curinya. Nampak? Ha, tulis situ. Saya tak muka bola siapa saya. Ha.